ini. Aduh, yang ini kakinya udah gak tau kemana yang satu. Oh my god, ini gede banget. Tak kuat guys. Hey friends, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Jija di Jija Entertainment. Yay! So kali ini Jija tuh mau, oh my god, mau mukbang seafood lagi, tapi kali ini dengan seafood yang berbeda. So kali ini gak ngerti, aku tadi tuh gak sengaja nemu kepiting segede ini, terus ada kerang juga. Jadi dengan sangat yakin aku bikin konten ini, aku langsung beli. Tadi tuh ini tuh habis 100 ribuan gitu, cuman ya masih terjangkau lah ya. Oke, langsung aja, aku gak sabar makan ini. Asli gak sabar banget. Minum dulu. Langsung kita mulai. Oh my god, ini tadi aku guyur saus sambal. Guys. Aku penasaran banget sama kepitingnya deh, asli. Demi apa sih, enak banget. Itu kayak banyak banget airnya gitu loh guys. Asli aku, ini enak banget sih, parah. Biasanya tuh aku kalau makan apa kepiting tuh enggak yang segede ini sih. Ada sih ya yang lebih gede, tapi emang aku tuh jarang makan kepiting. Soalnya susah dapetinnya, nggak tahu tempat-tempatnya. Oh my god. Ini apa? Makannya nggak make mikirin cara makan yang rapi, karena udah saya senang itu, pengen makan dagingnya. Tapi susah. Oh my god. Ini ada susah juga guys, tajam gitu loh ininya. Gimana caranya? Mbak keringetan loh. So kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku tambah semangat bikin videonya dan lebih bagus. Karena aku cuma butuh semangat dari kalian doang, asli. Oh my god. Panjang ya? Ini tuh kalau kepiting yang kayak gini tuh lumayan ya, ada dagingnya. Kalau yang kecil-kecil gitu tuh kayaknya apa yang dimakan gitu loh guys. Nah, lihat deh, itu lumayan. Oh my god, dagingnya akhirnya dapet. Manis banget. Dagingnya
bijinya manis enak. Ini apanya guys? Yang paling gampang adalah kerangnya. Enak banget parah. Kenapa seafood itu selalu menggoda iman? Padahal ini malam-malam. Oh my god. Ini apa sih? Ya ampun. Sebenarnya dia punya daging tuh nggak terlalu banyak, tapi kenikmatannya luar biasa. Oh, astagfirullah, nggak bisa, nggak ngerti lagi. Baru kali ini. Aduh. Ternyata enak. Manis dagingnya tuh, aduh. Ini ukurannya doang nih ya, kalau perlu dimakan. Kalian lihat. Aku sampai keringetan. Langsung. Oke, sebelum itu kita ini dulu deh, kerang dulu deh. Yang sangat-sangat cepat. Ini banyak banget kuahnya. Dan aku mau langsung cobain kuahnya. Astaga, ya ampun. Ini gimana guys makannya guys? Oh my god, dalamnya guys. Ini apa yang dimakan aku juga nggak tahu sih. Apa yang bisa dimakan, makan dah. Ya itu dagingnya kayaknya lebih ke ini ya. Saya nomor satu nih, action saya buat ini. Saya kan pesen dari dua. Yang kecil.
lebih ke kakinya dia dagingnya. Yang makin banyak itu sampai habis lah kalau dari itu. Pesan. Juga. Mantap. Aduh, sampai bercucuran. Lanjut ke fittingnya. Kakinya udah gak tau kemana yang satu. Oh my god, ini gede banget. Kakininya ya, please, kenapa nggak bisa berhenti, enak banget tapi pedes banget ini. Aku yakin abis ini tangan aku kecapean ya. Ya.
aku tak bisa berkata-kata. Yang paling cepat adalah kram. Amis kemana-mana. Apa yang akan kita dapatkan di dalam sini? Permata. Oh, gila. Pas banget, cuy. Jadi itu dalamnya kayak gini. Oke guys, ini tuh kayaknya nggak tahu, pokoknya katanya jenis pitung tuh beda-beda. Lalu tuh yang dalamnya tuh nggak ada isinya gitu, jadi yang aku buang aja. Kita next ke ini, susah banget ya, aku nggak bisa. Bisa guys. Oke guys, nggak ada. Video kita, pertemuan kita sampai sini aja. Aku nggak kuat, terlalu enak dan menyiksa. Enak kayak menyiksa, gimana sih, pedes gitu lah. Oke, jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau enggak kalian kebangetan. Aku udah bener-bener apa ya, semangat banget loh buat kalian. Masa kalian enggak ada partisipasinya buat aku. Oke guys, jadi see you and goodbye.